pemain yang memiliki semangat yang tinggi, pasti ingin beraksi di peringkat antarabangsa mewakili pasukan kebangsaan. Dan apatah lagi Apek yang memiliki pengalaman dan juga apa orang kata memang match time yang begitu banyak bersama pasukan kebangsaan. Jadi mungkin sekali lagi Khairul Fahmi Cik Mat ataupun Apek mahu untuk terus kembali kepada skuad kebangsaan. Betul. Peluang terbaik bukan saja untuk Apek, bahkan pemain-pemain lain juga yang pemain bangsa Indonesia. Reputasinya cukup hebat ya. Standing ataupun kalau nama-nama besar seperti Bambang Pamungkas, Kurniawan juga adalah pemain yang dikenali, cukup dikenali di Indonesia. Khairul Azwan Kidam, pengadil yang mengadili perlawanan pada malam ini untuk kick off. Sabah United yang memulakan sepak mula latih dalam keadaan mereka beraksi tanpa cukup otak main umpan. Ini adalah aksi yang boleh kita puji. Kali ini peluang. Peluang untuk Sabah. Bagaimana? Dan itu dia. Gol! Peluang satu-satunya peluang yang hadir. Saya kata tadi Ismadi, sedikit kesilapan, sedikit kelekaan menewaskan Khairul Fahmi Cik Mat. Hanya satu peluang namun berjaya disudahkan dengan cemerlang. Itulah dia yang kita katakan pada awal tadi ya. Bagaimana pemain-pemain Sabah bertahan untuk tempoh 45 minit. Dan akhirnya satu peluang yang muncul itu berjaya disudahkan dengan baik oleh Hamran Peter. Itulah bola sepak yang mana ketika ini secara automatiknya kelebihan untuk pasukan Sabah. Mana kalau kita lihat, perhatikan gerakan yang dilakukan oleh Bobby Gonzalez. Tidaklah kuat sangat, tapi kesilapan di situ yang dilakukan oleh Khairul Anwar. Khairul Anwar Syarudin, kesilapan gagal untuk cuba menghalakan bola kepada Bobby Gonzalez yang sudah pun bersedia dalam kawasan penalti. Kali ini Melaka United pula mengatur pergerakan dalam kawasan sendiri. Wan Zarul Nizam, tolakannya mencari Sony, tak sampai kepada Sony. Cantik dirampas Wan Zarul Nizam, namun tackle yang penting, clean tackle untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Gandingan kita perhatikan Sony yang banyak turun untuk membantu kawasan tengah, memulakan pergerakan Melaka United di tengah padang. Masih lagi dalam kawalan pemain-pemain Melaka ketika ini. Kemarin mencari Sony, sekali lagi Sony. Khairul. Sony terus melakukan cross. Cantik kali ini, tak offside. Peluang untuk Melaka United dan itu dia. Gol! Gol yang cukup mudah, menarik, dijaringkan oleh Kumaran. Oh, kita perhatikan kedudukan yang selesa untuk Kumaran melepaskan rembatan dalam kelekaan sedikit barisan pertahanan pasukan Sabah. Jadi satu sama ketika ini, Ismadi. Ya, betul lah. Kalau kita lihat tadi hantaran itu ya, hantaran itu sebenarnya memerangkap pemain-pemain pertahanan pasukan Sabah yang menjangkakan offside. Tetapi sebenarnya Kumaran berada dalam posisi yang sungguh baik. Dia berjaya untuk mengawal dan juga melakukan rembatan tepat ke arah pintu gol pasukan Sabah. Percubaan pertama ke pintu gol pasukan Sabah, dan akhirnya berjaya mengikat kedudukan untuk ketika ini satu sama bagi pasukan Melaka United dan juga Sabah FC.